Halo sobat, selamat datang kembali di Bengkel Martin. Pada kesempatan ini kita akan membuka ini gear blender. Biasanya susah untuk bukanya, untuk diganti ya. Peralatan kita bukan cuma palu dan obeng, obeng minus. Pertama-tama saya nyalakan dulu blendernya. Biar tahu aja. Ini kita ketok arahnya. Saya tuh kadang-kadang dapat informasi kalau ngetok tuh berlawanan arah dengan putaran, tapi itu nggak selalu benar. Kalau saya ini saya coba berlawanan arah malah mengencangkan. Ini arahnya justru saya putar searah. Kadang tuh blender ada searah, ada yang berlawanan arah. Ini pokoknya diketok aja nih. Kalau arahnya salah begitu diketok dia langsung seret. Kalau benar dia malah semakin longgar. Oke, mudah sekali bukan? Demikian tips singkat dari saya untuk membuka gear blender. Terima kasih sudah menonton. Tidak ada masukan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu pada video berikutnya. Dan jangan lupa dukungan like dan subscribe. Banyak tahu, banyak bisa.